Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue bersama gue Neko Yao. Yo, jadi teman-teman, di video ini kita akan meneruskan gameplay yang kemarin ya, yang di God of War yang pertama. Dimana kemarin guys, gue udah dapet Necklace of Hera. Jadi gue udah dapet kalung dari Hera. Dan sekarang kita tinggal nyari kalung dari Aphrodite, teman-teman. Yang warnanya tuh biru, oke. Sekarang kita harus nyari kalungnya si Aphrodite nih. Kemarin kan Hera tuh. Dan teman-teman, gameplay kemarin tuh juga lumayan panjang ya, menurut gua sih. Soalnya kan biasanya gua cut gitu, ada yang gua cut, ada yang enggak, ada yang gua cepetin. Kalau kemarin tuh benar-benar emang panjang, teman-teman, gameplaynya. Paling cuman ada beberapa yang gua cut doang. Kebanyakan tuh gua percepat aja. Adegannya gua percepat aja, guys, yang suara gua kayak chipmunk gitu. Dan gameplay kali ini enggak tahu ya, lamanya bakal selama gameplay kemarin atau tidak. Jadi kita nikmati saja dulu, teman-teman. Ini kesini kan jalannya? Oh, ke atas. Ke atas, guys, ke atas. Mana musuh lagi? Tuh kan, ada suaranya. Ada di atas gua nih. Nah, jatuh dia. Di kanan gua juga ada. Sip, 6 hit aja udah jatuh. Jalan kita ke kiri atau ke kanan nih? Coba cek dulu. Gak ada apa-apa di kiri, gak ada apa-apa. Berarti kita ke kanan. Wow, udah ditungguin aja gua. Ah, jatuh lo. Apa lo? Hah? Butuh 6 hit aja buat mereka jatuh, guys. 3 4 5 6 jatuh. Lagi nih. 1 2 3 4. Nah, jatuh. Ada ke bawah sama ke kanan, sama aja kali ya. Sama aja mungkin. Mungkin kita coba aja dulu satu-satu. Sama kan? Beda, guys. Beda. Gua ke kanan kalau gitu. Itu ada jalan ke atas juga sih. Ini nggak bisa turunnya cepat gitu, nggak bisa sih. Ini kelamaan. Oh, ada kotak di kanan tuh, lihat kalian. Di kanan ada kotak. Tapi bukan lewat sini ya ngambilnya ya. Iya, bukan, guys. Bukan lewat sini ngambilnya. Baiklah. Kita ke atas berarti ya. Halo. Ditungguin baik gue ya. Jatuh lo. Mana lagi? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sip, bonus 2. Karena awal-awal gak ke-hit ya. Jatuh. Nah. Di sini. Di sini bukan? Oh, bukan. Main lah, dapat energi. Sini turun, ngapain di atas? Turun. Mereka nggak mau turun, guys. Ya udah. Naik lagi dia. Jatuh, mati. Iya, sip. Mudah. EZ. Wow. Wah, nggak nyampe dia lompatnya, jatuh. Jatuh dia ke bawah. Nice. Ini apa, Red Orb? Ini kalau kotak begini yang nggak ada warna merahnya, guys, biasanya red orb-nya dapetnya lebih sedikit. Dan kalau yang gua jatuh mati, kepleset, guys, si Kratos kepleset. Dan tadi gua mau bilang kalau kotaknya isinya red orb terus ada cahaya warna merahnya, biasanya itu lebih banyak, guys, red orb-nya. Seperti itu ya. Save feather gua tinggal satu nih. Tadi gua kepleset di sini. Kacau. Ayo naik. Kalian mau naik sini? Naik. Wow, hampir aja gue jatuh lagi. Sini. Jatuh. Ya, spawn aja terus. Nah, ini apa nih? Tuas untuk kemana ini? Ada yang terjadi? Oke, cutscene.
Nah, itu di mana? Gua ada di apa sih maksudnya? Maksudnya dari cutscene ini tuh apa? Balik disuruh balik lagi gua. Gua disuruh balik lagi. Oke. Oke, gua balik lagi nih ya. Gua balik lagi ya kalau disuruh balik lagi. Salah-salah ke bawah. Waduh, lama nih guys kayaknya nih balik laginya. Jalannya itu loh jauh. Putar baliknya jauh. Kalau lompat ke kanan bisa gitu cepet, cuman kalau turun dia nggak bisa cepet. Si Kratosnya lelet guys, lelet si Kratos kalau turun. Ini udah gue jajahin belum ya? Sebentar guys, aduh bingung nih gue bingung. Oke. Atas ada apa? Gak ada apa-apa. Gatoh, nah. Di bawah sini kotak ya? Kotak doang ya? Kayaknya kotak doang deh. Mana kotaknya? Nah ini kotaknya. Red orb. Nah ini kemana guys? Oh, di sini. Nah, ini mah tempat gua awal tadi. Ya kan? Ini mah tempat awal gua tadi, guys. Bisa balik lagi enggak sih? Ah, enggak bisa. Ini mah tempat awal gua tadi spawn. Perasaan ada jalan deh. Harusnya di kanan gua ada jalan kan? Tapi kok enggak ada ya? Gak ada, aneh ya. Kalau ke kiri mati gue. Ke kanan jalan yang tadi. Aduh pusing. Pusing. Kemana ini jalannya sebenarnya? Sepertinya gue tuh gak harus ke bawah. Nah, harusnya tuh gue balik ke sini guys. Iya betul nih, harusnya gue balik ke sini ya. Iya guys. Nih, coba kita buktikan ya. Harusnya kayaknya gue balik ke sini deh, bukan ke sana. Nah, begitu kudunya. Ini kudunya, guys. Apa yang terbuka? Oh. Oke. Nah, sekarang kita balik. Yup, sini. Di sini tadi soalnya ada yang jatuh. Oh, lewat dalam. Lewat dalam. Iya. Aduh, episode ini kayaknya muter-muter nih, guys, gua. Sini kan? Iya. Aduh, ini lagi. Ini lagi. Ayo, pelan-pelan. Terus. Oke. Hop. Sip. Hampir saja. Nah. Waktunya kembali. Aduh. Ah, ada musuh. Oh, di atas gua ya? Ah, enggak ada. Bukan guys, tapi sore di kanan kayaknya di bawah deh dia. Sepertinya musuhnya di bawah deh. Nah, sekarang gue mau kesini nih. Kayaknya bisa kita panjat. Iya betul aja, bisa dipanjat ternyata. Ini mengarah ke. Lama banget ya manjatnya. Setinggi apa ini? Oh, masih terus. Oh, udah enggak. Oke, kita sampai. Ada tempat safe guys di sini, dan ada tuas juga buat ke bawah. Gua nggak mau ke bawah, nggak mau. Coba masuk dulu. Gak usah nge-save juga, nanti aja nge-save lah. Wow, saya curiga dengan tempat ini, bung. Coba apa yang terjadi?
Iya kan, ketutup kan? Nah. Ngapain nih gua? Suruh bawa ini kemana? Sini ya? Sini bukan? Oh, kayaknya bakal mati nih gua. Karena makin cepat waktunya. Ots. Wah, bener aja kan. Modar. Harus cepat, guys, harus cepat. Aduh. Sulit. Gua ke bawah dulu deh kalau gitu. Ke bawah dulu. Nah, ini kemana? Ada jalan lagi kan? Banyak banget jalan, pusing. Ini. Langsung dihadapin sama musuh gua. Udah lah, apa-apa, lebih baik gua ngelawan musuh kayak ini daripada apa? Nyelesain teka-teki gitu, guys. Biasanya pusing banget gua. Nyelesain game-game puzzle tuh pusing gua. Aduh. Kalau rese ya, gua pakai Army of Hades nih. Aduh. Upgrade dulu. Biar lebih kuat. Sip, more powerful soul. Kita upgrade terus. 10.000 tapi. 10.000 guys, impress gak ya? Gak usah deh. 10.000 guys, mikir-mikir gua. Ini aja, Zeus aja, Zeus. 10.000. Might of Zeus. Oke. Dah, habis itu kita impress ke Blade of Chaos. Kayak Blade of Chaos aja guys. Waduh, gede-gede banget ya makin disini. Nih, Army of Zeus. Ayo, munculin. Ah, dibully gua. Nah, soalnya jadi merah. Soalnya merah. Aduh, tetap aja. Gua munculin Army of Zeus, tapi gua juga yang dibully. Udah, Army of Zeus ya. Ayo, serang terus. Udah, energi gua habis gitu aja. Ayo, terus, bully terus. Aduh, nyusahin banget sih. Aduh, guys. Mereka tuh bisa nangkis gitu, sebel gua. Musuhnya pada bisa nangkis serangan. Sebel gua jadinya, sebel. Sebel. Udah dong, jangan bisa, udah dong. Masalahin banget. Aduh, mana guard mode gue belum penuh lagi. Udah gitu udah mati lagi si Kratos. Aduh. Menjauh dulu. Aduh. Ya, spawn terus sampai gue modar. Spawn terus. Udah dong. Udah dong. Set deh, spawn mulu guys. Aduh. Spawn mulu loh. Dan yang Anubis ya, yang Anubis spawn lagi. Ampun dah. Udah gitu gak dikasih kotak lagi di sini. Gak dikasih kotak apa-apa. Modar dah gua guys. Kalau gua mati mohon maaf ya guys ya. Aduh. Masih gua darah dong. Cuman serangan mereka bertubi-tubi. Males banget gua. Iya, Athena, iya apa iya? Aduh. Wits. Dari depan ada, dari belakang ada. Wits. Tunggu tangkis tuh. Wits. Ayo kita duel. Au. Lagi, serang gua lagi. Lagu lah. Udah. Lama banget kan. Habis kan waktu gua di situ. Habis waktu gua guys buat ngelawan kayak gini doang. Atas lu dah. Iya, ilah ngelawan lagi baik. Ah, gede kotak darah gitu. Ambil dulu. Ambil dulu. Cepetan, enggak sempat. Aduh, ya baru modar dah gua. Gue mau dada gue. Udah pake aja lah guard mode-nya. Dah, pake kan guard mode gue. Sia-sia guys. Buang-buang guard mode gue. Iya, lu muncul lagi, bae. Aduh, gak dapat lagi. Sini apa?
Satu, dua. Mengenak tuh. Mengenak tuh. Sini, satu. Nah, mengenak tuh. Nah, yuk ke bawah. Oke, kayaknya ini jalannya deh. Sepertinya ini jalannya, guys. Aduh, ada musuh lagi di depan. Ada musuh lagi di depan. Yang panah doang sih, kecil, kecil, kecil. Nah, apa lagi? Oke. Ini jalan ke. Ah, ini kemana? Ada tempat safe di sini. Ini kemana tapi? Coba ke bawah dulu. Ke bawah dulu, guys. Ini kemana lagi? Udah ke berbagai macam jalan nih jadinya. Nyasar-nyasar dah gua. Lupa-lupa dah gua. Oh, ini balik lagi, balik lagi. Ini balik lagi gua. Balik lagi nih, guys. Sip, sampai lagi di atas. Tadi kita lewat sana ya. Ini lewat. Tuh, dua emang enak berbanting. Kalau gue lewat sini, ini kejauhan gak sih? Enggak lah ya, enggak deket kok. Gue juga bisa kayak lo. Pusing, guys, gue, guys. Pusing gue, banyak banget jalan, sumpah dah. Chapter ini pusing banget, banyak banget jalan. Ini gue harus kemana dulu? Entah kesini, entar kesitu. Entar lawan musuh-musuh lagi yang ngeselin-ngeselin banget. Darahnya alot-alot banget. Aduh. Mana nih gameplaynya masih jauh banget. Yah, jatuh. Oh, untung aja. Save dulu lah. Dah, teman-teman, yuk sekarang kita coba kesini deh. Nah, ini nih teka-teki yang ini. Sebentar gue cari tahu dulu. Gue cari tahu dulu, guys. Oh, ini ketutup. Oh, gitu. Oke. Yo, mari kita coba. Semoga gue bisa ya. Iya, tahu-tahu. Tahu. Ayo cepetan makanya. Cepetan. Dorong. Sip. Ayo. Kubur waktunya habis. Waduh, udah makin cepat. Waduh, udah makin cepat. Ambil. Oke. Wah, kubur. Oh, langsung lompat gua harusnya. Salah guys, harus lompat gua harusnya. Oke lah, kita coba lagi lah. Nah, guys, akhirnya bisa juga gua ya. Setelah beberapa kali percobaan, ngulang terus, guys. Ampun dah. Nah, akhirnya energi gua setara sama HP bar gua ya. Ini kemana lagi nih? Ke depan ya, lompat lurus. Oke, sampai. Nah, langsung ketemu kalungnya Aphrodite. Untung aja, guys. Untung aja. Gak sepusing yang waktu gua ngesain puzzle Hera. Nah, udah dapet nih kalungnya Aphrodite. Oke, terima kasih. Sip. Balik dulu. Save nanti belakangan atau sekarang aja. Belakangan aja deh. Punya Hera di mana? Kalungnya Hera di mana ya? Di sini ya, di sini. Lupa guys. Naro kalungnya. Ya, lurus di depan. Masih ingat. Eh.
kok kosong? Kok kosong? Oh iya harus masuk sini ya. Iya iya harus masuk sini. Lupa gua guys. Lupa gua. Harus masuk sini. Nah ini nih. Ini nih. Aduh. Here we go again. Here we go again. Kata lagi dong. Sip. Yup. Kok nyampe, nyampe. Ah kan gagal kan gagal. Ah here we go again. Here we go again teman-temanku sekalian. Aduh. Dah, sip. Yuk, cepetan lah. Mana? Naruhnya di sini. Ya. Yep, betul. Save, save. Taruh. Udah ya, kalungnya Aphrodite udah. Terima kasih. Kok? Oh, ada waktunya. Dikasih waktu guys, dikasih waktu. Tetap aja ada challenge-nya ya. Tetap aja ada challenge-nya. Ambil kotak-kotak dulu. Add orb, ini gak usah, masih penuh. Yuk. Sampai, sip. Wow, hampir aja bu. Cutscene. The path before Kratos was clear, but still, the memories came rushing back, as familiar and permanent as the blades chained to his wrists. Memories of what he'd done in the name of Ares. Memories of how he'd become a servant to the god of war. A beast. Oduh. His humanity robbed and replaced only with the will to murder. No one was safe. Entire armies fell before Kratos, and the soldiers who followed him on his unending path of conquest, all in the name of his master. Those who offered resistance of any kind were dealt with quickly. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Burn this village! Burn it to the ground! Emboldened by the god of war, Kratos' army was ruthless, feared throughout the world for their brutality. All that mattered was conquest in the name of Kratos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing. Yet there was something about this temple, something forbidden. All his instincts told him he should never cross its threshold. Never step inside. Beware, Kratos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition would not be denied. All who opposed him would die. Kratos, ah itu istrinya tuh sama anaknya. In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. Itu istri sama anaknya, guys. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. He had but one calling now, the death of Ares. He would murder the god of war. Ares, you will die for what you did that night. Okay guys, sebentar ya. Gue mau ganti memori gue dulu karena mau habis sebentar. Baiklah guys, yang gue tangkap dari ceritanya tadi itu jadi kayak Kratos itu haus akan peperangan guys. Atau ya bisa dibilang haus akan peperangan gitulah gara-gara nerima dirinya itu mau didedikasikan buat Dewa Ares gitu teman-teman, buat God of War. Tapi pada suatu malam, pas dia lagi ngebunuh-ngebunuh gitu, tiba-tiba kayak ada kabut yang menghalangi pandangan dia, dan tidak sengaja aja si Kratos ngebunuh istri sama anak ya. Dan dari situlah dia dendam sama Ares guys. Begitu ceritanya ya.
singkat cerita kayak gitu. Buat kalian yang lebih ngerti dari gue, boleh guys, silahkan komen aja di bawah ya, takutnya gue juga salah kan. Bisa kalian benerin guys, gak apa-apa ya. Itu untuk info atau ya informasi kita bersama juga lah. Jadi kan kita lebih apa namanya, mengetahui gitu, oh ternyata begini sejarahnya, kenapa si Kratos kulitnya tiba-tiba jadi putih, kenapa si Kratos tiba-tiba punya Blade of Chaos, ceritanya gitu guys. Jadi informasi dari kalian juga sangat membantu, sangat membantu buat kita semua. Gue pakai Poseidon nih, setrum lo, oh, emang enak. Aduh, diserunduk, sini kalian, it's, wow, aduh, susah banget lawan mereka ya, ditangkis mulu serangan gue ditangkis terus, iya lu, lama-lama makin tipis aja darah gue. Ini udah bisa di-O nih, kalau gua O, tapi nanti udah gak perikis, aduh gak sempet, tuh kan rasanya gitu nih kalau dibully kayak gini nih, kalau dikelilingin sama dua musuh tuh kayak gini, gak sempet guys. Aduh, deh tiba-tiba putus sendiri palanya. Eh, ini kemana? Lurus ke depan ya? Ada tempat save gak nih? Ini kayak udah di puncak banget gak sih dari Temple of Pandora? Eh, ke depan ya? Sip, swing, whoop, nyampe. Alamak, jatuh lagi gue dari sini lagi guys. Kita ulang lagi. Orang ke bawahan Kratos. Eh, nyangkut. Lalu, ngebak guys. Kocak. Ayo, kurang ke bawah. Nah, ngadep sana, sip. Swing. Sabar ya, harus sabar nih. Gue tadi buru-buru guys. Tadi gue buru-buru, harusnya sabar ya. Ntar, sekali lagi swing. Ya, ini dia. Ha. Nah, dapet gitu harusnya. Harusnya gitu tadi. Cuman gue terlalu buru-buru aja. Yuk, manjat. Ini jalannya cuma kesini doang. Oke. Ke atas kita kayaknya nih. Kayaknya kita bakal ke atas. Ya betul aja kan dugaan gua ke atas. Kemana ini? Kayaknya ini udah di paling atas harusnya teman-teman. Harusnya ini udah di paling atas. Di sini nggak ada apa-apa. Di kanan tidak ada apa-apa. Berarti jalan kita hanya ke dalam. Nih. Kotak-kotak kayak gini lumayan sih, walaupun dapat rate of edit dikit, tapi kalau kita ngumpulnya banyak lumayan guys, buat nabung dikit-dikit sama rate orb gitu. Buat upgrade. Ada tempat save The Architect Tomb. Waduh, rintangannya bakal lebih sulit lagi nih guys, dan gue kayaknya kalau ngelanjutin sekarang gue gak kuat nih guys, karena gue merasa gue udah lelah gitu. Jadi ya udah, kita teruskan aja di next episode guys, dan ini gue save terlebih dahulu. Baiklah guys, sudah selesai gua save dan petualangan Kratos untuk mencari kotak Pandora. Kita akan teruskan di next video guys, karena gua merasa diri gua udah kayak record yang ini tuh kayak capek banget gitu. Gak tau kenapa gua emosi gitu, gua terlalu emosi guys, karena ngelawan kronco-kronco tadi itu susah banget ya, tricky guys, makanya gua emosi gitu. Yaudahlah, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan kita akan ketemu lagi guys di next video. Dadah.